Jadi, bos, apa enak? Mana yang lain nih? Belum belum bergabung yang lain. Udah berapa dah tuh? 1000 lah. Pas. Bawa atas lagi, bawa atas lagi. Tarik. Kami nyeper lo ya. Tarik 200 lagi. Dede, nikmati kan Dede. Hello, Shradi. It is Ilham from English Community. I just changed my phone number, so please add this phone number to yours. Thank you. I'm from the same group with Miss Nurul Aziza, Miss Harifa. Dek, matikanlah suara kau. Pagi, Pak. Bentar, pagi. Bentar, Pak. Kita nunggu yang lain ya. Tunggu yang lain dulu. Ya, Pak Dede lagi kerja. Lagi kerja dia. Belakang butuh kerja dia. Pak, mohon maaf ya kalau sambil di kantor nih, Pak. Oh, enggak apa-apa. Ya. Sama enggak masalah. Yang penting saya lagi. Ya. Saya lagi di lapangan nih, Pak. Mohon maaf nih. Ya, dimatikan ya, mic-nya dimatikan ya. Mic-nya dimatikan. Ya. Nanti bisa nonton. Jadi kerja aja nanti sambil kerja bisa lihat ini kan. Belajar kan? Nah, gitu. Supaya enggak ketinggalan materi kan? Nah, kerja pas waktu luang nengok-nengok sini belajar gitu kan. Siap, Pak. Nah, gitu. Nah, ini numpang istirahat nih saya hidupkan. Oh gitu, iyalah. Bisa, Anda bisa saling berbicara dengan teman-teman, silakan berdiskusi dengan teman-teman. Kan Pak. Berkomunikasi bisa kan? Andainya ada sendiri. Tapi jalan. Soal dari kerjakan latihannya kan? Ada Bapak kasih dua video kan? Dua video ada, Pak. Sama video tonton dulu. Belum, Pak. Belum dikerjakan. Enggak, video tonton dulu nanti buat kita bahas soalnya apa gitu kan? Nonton video, ada pertanyaannya jawab, dicatat. Ganja. Dede, mic-nya dimatikan lah, Dede. Tekan yang ada tanda mute tuh, Dek. Dede.
Apa? Tapi aku tak tahu ni. Oke lah, kita mulai ya. Kalau orang nih ya. Makanya mana mereka tuh yang belum bergabung? Sekarang kan jam 11 kan mulai kan? Ya, Pak. Ya, video hidupkan. Ya, kalau tidak bicara dimatikan mic-nya. Kalau yang bicara hidupkan mic-nya. Itu caranya. Biar tidak berbenturan suaranya. Oke, untuk masing-masing mahasiswa memberi salam ya. Memberi salam, gimana kabarnya, ada di mana sekarang ya, silakan dari siapa nama Saina ya, Saina itu siapa nama Saina, Saina Pak Kumbang, Kumbang itu siapa, Saina, dari Saina. Kakak Saina, mic-nya hidupkan Saina, mic hidupkan. Mic-nya hidupkan Saina, mic-nya hidupkan. Saina, mic-nya hidupkan. Mic-nya hidupkan, mic-nya hidupkan. Kalau bicara, mic-nya hidupkan. Kalau tidak bicara, mic-nya hidupkan. Ada suaranya. Saina, silakan Saina. Saina, masing-masing hidupkan ini, hidupkan mic-nya, hidupkan, coba, hello. Udah Pak, udah. Saina, mana Saina? Mungkin sinyalnya jelek kali Pak.
Enggak dengar dia. Enggak dengar. 08 05 3 4 5. Oke, dari ini ya, dari Nopilianya lah. Nopilia. Salam. Oke, Pak. Kabarnya. Baik. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Novilia, alhamdulillah tanggal 20 Juni 2020 kabar saya sehat. Yeah. Semoga teman-teman semua juga merasakan hal yang sama, selalu diberi keberkahan dan sehat. Yeah. Silakan untuk teman yang lainnya. Terus. Sudah masuk nih, Kak. Tadi dinotifikasikan tuh. Ya, ini enak berarti. Silakan. Saina. Silakan. Saina apa kumbang? Silakan Saina. Tak dengar nih gimana itu. Sakit, enggak pandai kan. Presentasinya. Anastasia aja, Anastasia. Saya Anastasia. Iya. Iya. Iya, Pak. Ya, silakan. Iya, selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan di mata kuliah riset operasi tanggal 20, alhamdulillah untuk kesehatan semuanya lancar dan masih bisa bergabung di sini. Oke, terima kasih Pak Soal. Yeah. Yang Bapak layani video buka ya. Yang Bapak layani ada videonya. Kalau tak video, pernah layani. Kan Zoom kan ada video, bukan audio. Ya, Zoom ini video, bukan audio. Jadi semua video semua buka. Ya, kecuali kalau bicara itu mic dihidupkan, kalau tidak bicara mic dimatikan. Iya, ya, Pak. Ini buka video. Kalau tidak video buka, Bapak dengar tidak masuk nanti. Ini kan Zoom bukan audio, tapi video. Bacot. Kan? Itu video. Nah, video. Bukan audio. Kalau audio itu rekaman biasa, suara aja. Ya kan? Francisca, Trading Tias. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Soalnya langsung kayak gitu. Silakan Pak. Mana kata gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Kada di mana? Motivasi kawan-kawannya gimana hari ini? Pagi ini alhamdulillah nih Pak, baik-baik aja nih Pak, sehat. Mengharap sih semua kawan-kawan pun pada baik-baik semua nih Pak. Apa kata motivasinya apa kawan-kawan? Untuk kawan-kawan, semoga ya sehat selalu lah Pak. Meskipun dalam masa kayak gini, kuliah tetap online, tetap semangat lah Pak harusnya. Okay, ya, terima kasih Pak. Oke, okay, Siti Salama silakan. Bukan Siti Salama, Utin Meriana, Pak. Ini Siti Salama. Iya, maaf, minjam punya anak. Oh, minjam. Waduh, kok. Iya, tak cukup Pak memorinya. Oh, iyalah, memori. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah ya, Pak. Ini sudah minggu ke udah dua kali pakai Zoom. Jamnya oke. Okay. Semoga kita tetap semangat ya Pak, walaupun tetap di rumah aja. Suara Bapak dengar nggak? Suara Bapak? Dengar, Pak. Dengar. Pak. Dengar. Ya. Aku nggak dengar. Jelas sekali. Jelas sekali. Alhamdulillah, iya. Apa kata motivasi? Apa kata motivasinya apa? Kata-kata motivasinya apa? Motivasi saya. Nggak, bukan motivasi. Beri kata-kata motivasi pada kawan-kawannya apa? Beri motivasi. Supaya kita tetap semangat walaupun belajar lewat online ya Pak. Ya. Kalau dengan adanya seperti ini kita kan bisa silaturahmi juga Pak. Ya. Lewat Zoom. Nah, walaupun pun sama juga ketemu dengan Bapak. Terima kasih Pak, Bapak tetap semangat ngajar kami. Oh, semangat lah. Kalau semangat enggak. Alhamdulillah Pak ya. Kami cuma mungkin pelajarannya kalau ini kadang-kadang kami masih kurang paham Pak. Mohon bimbingan Bapak lah. Enggak. Nanti bimbing lah, nanti dituntun lah. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Ya. Oke. Okay. Enawati, silakan Enawati. Ini CSSD pula namanya. Tunggu lho, Pak. Baru mendengaran suaranya. Nah, paling nyaring lah suaranya itu, Enawati itu. Go!
Pak, nomor 3 enggak bisa, Pak. Oh, bisa belum bisa salam? Belum jawab nih, Mas. Masih bisa salam dulu, apa kabar, gimana kabarnya? Iya. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik. Ada ini. Ada siapa lagi? Di absen. Langsung absen ya. Francisca, terus okay. Ibu Mary, Dede. Dede. Pak, ya. Tadi malam Eren enggak bisa ngerjakan yang nomor 3. Nanti pusat pun enggak bisa. Enggak apa-apa lah. Nanti dijawab. Okay, ya. Kalau Pak, kok enggak bisa dikurangi ya Pak ya? Jadinya kok makin besar. Bisa lah, enggak bisa. Bisa salah kan gitu. Rani Lee coba. Rani Lee. Mic-nya hidup kan Rani? Mic-nya hidup kan? Rani Lee silakan. Mic-nya dihidupkan. Rani Lee, mic-nya dihidupkan. Mic-nya dihidupkan Rani. Mic-nya dihidupkan. Rani, hidupkan. Agak, sekarang Rani. Silakan, bicara nih. Dah hidup tuh mic-nya. Silakan bicara. Bisa membuka. Rani, lu enggak dengar jaringannya. Ya, Dede. Silakan, Dede. Mic hidupkan, Dede. Mic hidupkan. Siap, Pak. Silakan. Motivasinya nih, Pak. Bisa lu salam dulu. Gimana kabarnya? Ada di mana sekarang? Ya kan? Assalamualaikum untuk kawan-kawan semuanya. Apa kabar nih sana? Semoga sehat ya terus. Amin. Selamat. Beri kata motivasi. Ada di mana? Sekarang di mana? Saya sendiri di sini ada di Sambas. Oh Sambas. Beri kata motivasi, motivasi berdepan kawan. Motivasi saya sih untuk kawan-kawan nih tetap semangat ya. Semoga kita ketemu lagi. Belajar, semoga sehat selalu. Amin. Semoga keadaan cepat normal, jadi bisa ketemu kembali. Amin, betul. Bisa nggak? Jangan lupa. Itu ya sih Pak. Oke. Jangan lupa ngopi. Silakan Vinilia Prasetyo. Vinilia. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Selamat pagi. Dalam kondisi selalu apa ya Pak, pesannya stay safe sama stay healthy selalu aja lah ya Pak. Oh iyalah. Kayaknya nongki-nongki di warung kopi lah Pak. Oh gitu aja enggak. Kan di warung kopi kah sekarang nih? Kalau aku kan ngajak lah kopi itu kan gitu, suruh kopi kan. Betul, Pak, biar ramai Pak ya. Biar ramai lu kopi ya kita. Kopi. Kan khusus nih Pak mau ikut makulah Pak. Wah, oh, jadi gitu. Iyalah. Iya kan Dak Vini baru mandi kali. Baru mandi. Maksud itu. Kelihatan tadi tapi, itu absen ya. Di mana nih? Di kantor apa di mana Vini nih? Apa Pak? Di mana nih? Di rumah, di kantor atau di mana? Di rumah Pak, sebenarnya bentar lagi mau ke kantor Pak, karena oh, gitu. Kan iya, karena ganti atasan Pak, baru ganti kan. Oh gitu. Jadi, kor tapi selesaikan lalu mata kuliah Bapak nih. Oh gitu. Nanti bawa makanan situ dah. Ada makanan enggak? Alamak. Ada makanan situ kan kalau lapar sih makan. Kasih kelapa kan untuk siang. Enggak apa-apa tak masak. Enggak masak kali ini. Udah masak belum? Kalau Pak Ape mau dimasak. Vini kayaknya enggak pakai masak tuh, Pak. Pakai Gojek ya kayaknya. Oh, Gojek aja enggak ada. Tuh lah, Pak. Makanya semoga nanti kita biar cepat masuk kuliah. Mau masak pula, Pak. Rame-rame makan sama-sama di kantin, Pak. Ah, kok kantin tuh enggak lah kantin.
Kantin undang ke rumah gitu, Pak. Kantin tuh Indomie juga ada Indomie rebusnya. Pak, undang ke rumah gitu, Pak, biar ramai-ramai. Ke rumah, cuma pilihan ramai tanya tuh. Pilih undang ke opini. Oh, boleh, Pak. Pintu tuh buka buat Bapak, Pak. Oh, Pak, udah yang lain buka ada? Buka. Buka lah, Pak. Bapak ya sendiri. Spesial kayak gini itu Bapak ya. Ya penting kan leasing enggak naik kan? Ini pilih. Ya penting kan leasing enggak naik. Oh, aman Pak. Apa ini leasing rumah Bapak, Pak? Leasing enggak naik. Kalau leasing naik susah enggak sih kan? Kan enggak sekuliah kayak Jum kan? Leasing naik kan? Betul Pak. Betul Pak. Oke lah ya. Oke, sang. Ya Pak. VX Bad Nianto, silakan VX. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga. Pagi siang dan nih. Yang lupa ya. Nah, semoga kita selalu sehat, diberikan kesehatan, tetap di rumah dan beraktivitas seperti biasa. Amin. Sampai jumpa lagi di kampus. Ya, benar-benar kita jumpa lagi kan? Iya, Pak. Jadi karena mudah-mudahan nanti September sudah kampus dengan kehidupan ya, normal baru. Ada yang kuat. Iya, Pak. Betul. Ya. Siapa yang kuat itu yang bisa bertahan. Yang enggak kuat KO kan itu nomor. Ya. Itu namanya head community, namanya head community. Artinya masyarakat yang kayak di hutan lah, siapa yang kuat yang bisa hidup kan? Yang tidak kuat itu namanya normal baru, ya kan? Nah, karena COVID-19 enggak tahu kapan berakhir. Karena belum ada vaksinnya, belum ada obat. Ya, salah satu cara kita harus menjaga kesehatan, duduk bersih, gitu kan? Kayak masker, ya, tetap jaga jarak, itu. Dimanapun berada kan? Dan sebagainya. Ya, nanti pun ada negara satu terus dicuci, baju harus dicuci, sampai pakai ya, cuci, gitu kan? Tidak boleh pakai berkali-kali, aku ada virusnya. Budayakan hidup bersih. Ya, hidup bersih. Tapi jangan takut berlebihan. Sampai tidak nembak tamu, tidak boleh, gak, ya kan? Iya, betul, Pak. Itu berlebihan. Apa yang udah belum punya pacar atau punya itu, Pak, ya? Bu Mary, jangan bawa pacar, Bu Mary. Jadi, jangan takut berlebihan, tapi kita wajib hati-hati, gitu kan? Iya. Dan pula kopi sebambat kita menyebabkan tidak beraturan, tamu, dan sebagainya, kan? Ya, tidak masalah. Betul, Pak. Oke. Ini Saina nih, gimana Saina nih? Tadi diam enggak nih Saina nih? Saina. Ulan. Mana Ulan nih? Ulan. Oke ya? Enggak ada Ulan. Oke, kita mulai. Bapak sudah posting 2 video ya. Video pertama tentang apa? Tentang Northwest Corner. Ya kan, yang kedua Liskos. Udah nonton kan? Itu dia nonton bagaimana cara mengerjakan dan bagaimana mengerjakan sapu masuk tuh dengan Liskos. Ya. Oke ya. Udah nonton belum? Nah, coba siapa bisa menjawab soal nomor 1 video pertama, silakan. Video pertama, Pak. Ya, saya pertama. Pak. Silakan. Mau jawab. Pembincangnya itu Permadina Kana Ariska. Siapa nama yang siapa bicara? Siapa Francisca bicara? Pak. Oke, okay, Francisca Pak. Silakan Francisca, silakan. Pembincang dalam video itu Permadina Kana Ariska. Oke. Okay. Jadi yang nomor 2, apa hubungan arah mata angin dengan metode transportasi NWC? Ya. Yeah. Sangat berhubungan kalau dilihat dari kata Northwest, itu berkenaan dengan arah mata angin. Yeah. Arah mata angin ini untuk menunjukkan mengetahui 4 arah angin, barat, utara, timur, selatan. Sehingga bisa membantu kita mengambil jalan atau arah ketika ingin menuju ke suatu tempat. Yeah, okay. Nomor 3, apa metode NWC menurut pembincang dalam video tersebut di atas? Metode yang mengambil dahulu, metode yang dimulai dari pojok atas.
di situ ada 4 pabrik dan 4 kota. Di dalamnya terdapat biaya pengiriman per unit, Pak. Ya, apa contoh yang diberikan oleh pembincang dalam bagaimana langkah-langkah dalam metode MNC? Metode yang diambil itu tadi berupa cara penyelesaian dalam pengerjaan MNC. Di situ tadi memang ada 4 pabrik dan 4 kota. Dan di dalam kotanya tersebut terdapat biaya untuk pengiriman unit, di mana cara untuk mengurangi meminimkan biaya pengiriman tersebut, Pak. Ya, oke. Setuju, Pak. Oke. Makasih. Siapa lagi mau menjawab satu, Mas? Video pertama, silakan. Jawabannya semua udah diambil, sama. Oke lah. Video kedua. Semua dijawab dah, Pak. Baiklah, video kedua. Sekarang, video kedua. Bagi buka tegang. Maaf. Ini. Ini merajo. Ini merajo, maaf ya. Video nomor dua, yuk silakan. Video nomor dua. Nanti kami bisa langsung ini. Video nomor dua. Jawab, silakan. Saya menjawab. Video nomor dua, ayo silakan. Tentang list calls. Siapa mau menjawab? Saya lah, Pak. Siapa? Ini kah? Ini ya? Pak, ya. Tapi saya enggak tahu nih. Sebentar loh, Pak. Jawabannya di laptop keluar. Bentar loh, Pak. Pak, tapi saya enggak tahu nomor satunya. Siapa yang ngomong, Pak? Enggak ada apa-apa lah, yang tahu aja jawab. Jawabnya yang tahu aja. Suara satu masuk nih, suara jangan di... Maaf ya, Pak, kalau saya nyimak dulu nih, Pak, biar sambil belajar. Soalnya sambil masih kerja nih, maaf ya, Pak. Silakan gini, silakan. Jawab ini. Silakan. Pak, ini kan nomor 2 kan ditanya penjelasan. Suara siapa nih? Suara coba dimatikan tuh mic itu. Suara siapa tuh yang rame itu? Coba suara udah jangan ribut pula, masa di main ini ributkan di kelas. Siapa ini? Kan ditanya nomor 2-nya penjelas pengertian dari less cost kan, Pak? Ya, betul. Cost adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mengalokasikan atau mendistribusikan barang atau produk dari sumber ke tujuan. Ya, betul. Terus langkahnya nomor 4. Terus nomor 5-nya tuh kan, Pak, disuruh ini Bapak bilang langkah-langkahnya kan. Langkah-langkah gimana? Langkah-langkahnya, Pak, sesuai di video yang pertama. Alokasi dimulai dengan mencari biaya yang paling kecil. Yang kedua, alokasi disesuaikan antara kapasitas dan kebutuhan. Nilai dari alokasi dilihat dari nilai terkecil antara kapasitas dan kebutuhan. Yang ketiga, proses diteruskan sampai dengan jumlah alokasi, kebutuhan, dan kapasitas mencapai maksimum. Itu, Pak, langkah-langkahnya, Pak. Sekian dan terima kasih, Pak. Itu yang saya tahu aja, Pak. Oke. Nomor tiganya udah sampai nomor tiganya. Nomor tiga udah, Dik. Nomor tiga. Nomor tiganya. Bapak loncat kasih soalnya tuh 1, 2, 4, 5, nggak ada nomor tiganya. Udah ada, Kak? Iya, Pak. Tadi. Ada lah, Pak. Mau dijawab. Ya, artinya buat soal sendiri aja sendiri. Oh, iyalah. Tak ada soalnya mau jawab apa gitu, Pak. Nggak ada, enggak? Jangan nangis, Vini. Nih, nampak semuanya nih. Nampak enggak? Enggak ada, Pak. Hah? Sudah nampak, Pak, nampak. Nampak kan? Nampak, Pak, nampak. Nampak. Yang nampak bilang siapa?
Nah, ini kita coba soal nomor satu, enggak salah ini enggak. Nomor satu ini ini ada sumber ya. Ada daerah dengan sama daerah nih. Jakarta sumbernya, Bekasi sumbernya, Tangerang sumbernya. Sekarang tiganya Cirebon, Bandung, Sukabumi kan? Ya kan? Iya, Pak. Kemudian ini kalau Jakarta ke Cirebon biayanya 8 rupiah, ya kan? Kalau Jakarta ke Bandung 4 rupiah, ya kan? Jakarta Sukabumi 7 rupiah. Jakarta mempunyai 56 unit, ya kan? Gimana sih biar kita tuh dengar Bapak tuh ngomong biar enggak pakai ini? Suplainya 50 unit ya. Jakarta punya suplai 56 unit. Sampai utang tuh. Bekasi 82 unit, Tangerang 7 unit. Sedangkan Cirebon membutuhkan barang 102 unit. Ya, Cirebon ya. Kalau Bandung membutuhkan 72 unit kan? Kalau Sukabumi membutuhkan 41 unit. Total permintaan dengan total kapasitas itu sama. 214. 56 tambah 82 tambah 77 214, ya kan? 215. 42 ditambah 72 tambah 41 214, ya kan? Nah, kita selaku pengusaha, selaku pebisnis harus berusaha mencari biaya yang minimal dan hasil optimal, ya kan? Kita berusaha untuk mengeluarkan biaya minimal dengan hasil optimal, ya kan? Langkah pertama, ada beberapa metode. Ada metode NWC, Northwest Corner. Ada namanya metode List Cost. Ada metode Farm. Itu tabel awal, kan? Ini tabelnya pakai Modi. Nah, kita pakai NWC dulu. NWC itu tadi sudah jelaskan kan di pertama. Ya, selalu bergerak dari sudut kiri atas. Pojok kiri, barat laut. Ya kan? Di sini dia. Nah, ini kan? Ini pojok kiri, ini sini. Nih. Nah, kan? Iya, Pak. Pojok kiri. Ya, perhatikan ya. Kan. Nah, siapa nukang tuh nak? Ya. Enggak kedengaran nih itu. Ya, ini ya, pikir ya. Bandingkan. Berarti Jakarta ciri. Jakarta ciri. Cirebon. Nah, ada suaranya. Jakarta itu mempunyai ini tadi itu kan. Ya. Jakarta mempunyai unit, ya. Oh. Sedangkan Cirebon membutuhkan 102 unit kan? Kayak gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Kita bandingkan antara 56 dan 102 mana lebih kecil? 56. Tulis 56. Kan gitu. Kan? Iya kan? Iya. Kan? Iya, Pak. Di Jakarta habis kan? Nol kan? Kan nol. 56 kan udah dikasih ke Cirebon kan? Iya. Iya. Nol, plus nol, ya kan? Nol. Habis. Jakarta, Cirebon membutuhkan 2, tapi dipenuhi oleh Jakarta 56 unit. Tinggal berapa sini? Tinggal berapa? 50. Masa 50? 46. 46. 46, Pak. 46. 102 dikurang 5, ya? 56. 50, Pak. 102. Iya, betul gak tuh? Iya. 46. Mati-mati kayak gimana nih SD ini? Kan? Nah, nih. Ya kan? Dah, sekarang lagi. Kemana lagi nih? Bekasi. Kenapa Bekasi? Kok gak di sini? Kan udah habis sih kan? Ke bawah kan? Habis. Ini kan kiri kan? Bekasi. Iya. Bekasi ke Cirebon. Kan itu kan? Bekasi punya 82 unit kan? Betul? Iya, betul. Terus Cirebon masih ada sisa 46 unit yang belum terpenuhi kan? Iya. Paham kan? Bandingkan 46 dengan 82, mana lebih kecil? 46. Mana berapa sini ini? 46. Bekasi 46. Paham kan? Ah, masih paham kan? Iya. Berarti sini berarti? Habis kan? Habis. Nol. Oh. Nah, kan udah terpenuhi semua kan? Udah terpenuhi semua kan? Nol. Kemudian sini sisa berapa ini di Bekasi? Kan 6. 10. Hah? Salah nih. Tadi.
Sampai apa sih, Nek? Makasih. Siap berapa sih, Nek? 36 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
Sisanya kan segera pindah. Sedangkan Bandung membutuhkan 72, yuk. Banding kan, 36 dengan 72, musik mana? 36. Masuk sih kan 36 kan? Langsung. Ya. Di sini, habis kan? Nol. Oh, kan semua hasil ke Bandung kan? Kan gitu kan? Iya. Batu sih juga, ha? Nol. Nol. Nah, sini tinggal berapa nih? 36 kan? Kan? Mana lagi di situ? Yang prinsip mana lagi? Sukabumi. Tangerang. Tangerang Sukabumi. Sukabumi. Tangerang Sukabumi. Hah? Tangerang Bekasi. Bandung. Tangerang Bandung kan? Oh iya, Bandung. Kan? Tangerang Bandung, Pak. Kan udah ada onmol, udah terisi semua kan? Udah ke sini kan? Ke bawah kan? Kan udah terisi semua nih nolnya kan? Iya. Tangerang Bandung. Tangerang 77 kan, sedangkan Bandung masih 36. 36. Kan itu 6. Bandingkan 36 dengan 77 besar mana? Kecil mana? 36. Berarti sini 36 di mana? Sini berapa sini nih? 36. 41. 36, Pak. Berarti sini tinggal 41. Habis. 36 kan? Nol. Habis. Nah, sini tinggal berapa nih? Sini. 41. 41. Udah, selesai lah. 41 habis. Nah, habis kan? Nol. Ini juga, Nol. Nah, ini juga kan? Nolak. Nah, tinggal cari berapa biayanya, Tong. Hitung biaya berapa biayanya. Gimana cara biayanya? 56 kali 8 ditambah 46 kali 24 24 ditambah 36 kali 15 dikali 15 ditambah 36 kali 9 ditambah 24 kali 41 berapa biayanya? 24 kali 3.400. 3.400. 3.000 Pak, 3.400. 3.400. Buat itu gini. 3.400. Iya. Iya Pak, 3.400. Paham enggak nih coba, paham enggak yang NWC? Paham. Aku enggak paham. Hah, paham enggak? Paham ya? Paham. Ulang Pak lagi Pak, biar lebih jelas. Capek lagi lah, ulang. Terus semua Pak. Nah, kan udah semua, kan? Pak, ya. Ini paling mudah nih kan. Pokoknya semua dari sisi kiri kan. Nah, dibandingkan dengan kapasitas. Yang masuk itu lebih kecil kan. Yang lebih besar masuk. Yang masuk pasti lebih kecil juga kan. Yang lebih besar, ya. Kalau lebih besar tidak bisa lah dicari kan. Besar kan. Bandingkan mana lebih besar kecil antara perbedaan kapasitas. Nah, yang masuk itu ke sel itu yang lebih kecil, ya kan? Iya. Bisa kan? Paham enggak? Ya kan? Iya, Pak. Nah, tuh. Tanya enggak silakan. Ada mau tanya silakan. Ada enggak silakan? Ini. Silakan. Ini dari yang terkecil kah dia nih, Pak? Enggak, bandingkan dulu antara permintaan dengan ini, dengan apa dan yang lebih kecil itu dimasukkan dulu, yang lebih besar. Kayak ini misalnya di Jakarta Cirebon kan, bandingkan 42 dengan 56. Kecil mana nih? 56 kan? Masukkan sini. Gitu. Pak, seandainya kapasitas lebih besar, Pak, daripada permintaan. Maksudnya permintaan lah.
Jangan masukkan lebih kecil, bukan lebih kecil, masukkan lebih kecil kan? Iyalah, tetap sama, masih lebih kecil lah. Kalau misalnya permintaan dikasih pada kapitas. Kayak ini nih, kayak yang gimana? Kayak di mana? Kayak di Bandung tuh kan? 36 kan? Dengan 37. Ya, kecil mana? 36. Masa 36 dulu kan? Sama aja. Yang dimaksud yang kecil, lebih kecil. Yang lebih besar. Paham gak? Paham. Oh, ada ajan dulu. Habis ajan dulu ya. Ajan. Ada suara ajan. Tunggu dulu habis ajan. Suara Bapak dengar enggak suara Bapak? Dengar, Pak. Dengar ya. Dengar, Pak. Oke, okay. Ada lagi, udah jelas kan? Ini namanya NWC. Nah. Kan kita list cost ya, list cost. Kalau list cost ini apa? Biaya terendah. Biaya terendah. Biaya terendah. Nah. Namanya list cost kan? Namanya list, ya. List cost. Biaya terendah. Mana yang biaya sini? 8. 4, 7, 24, 15, 16, 9, 24. Ini tinggal cari biaya yang terkecil. Mana yang terkecil biaya dari 9 ini? Dari 9. 4. Gitu kan? Oke. Berarti kita pilih 4 kan? Kita pilih 4. Terus kita pilih, makin datanya Jakarta Ban. Bandung. Kan? Jakarta 4 biaya. Jakarta punya berapa unit? Berapa kapasitas Jakarta? 56 yo. 56 unit. 56. Bandung 72 kan? 72. Bandingkan tetap. Mana bandingkan permintaan dengan kapasitas kan? Mana lebih kecil? 56. Sini berapa maksudnya sini? Berapa? Ya berapa maksudnya? 16. Kok berapa? 36. Kok 36? Demo 36. 16. Oh 16, Demo 16. Hah? 56. 56 kan? 56. Masa 16? Masa 16? Kan 56. 56, 56. 56 kan? Berarti sini habis kan? 56. Udah Jakarta udah ngasih 56 kepada Bandung, berarti habis kan? Habis. Jakarta tidak lagi persediaan kan? Tidak ada supply kan? Karena sudah dikasih ke Bandung. Berarti nol, kan? Nol. Nol. Ini nol ya, nol. Nol. Berarti ini nol. Nol. Bandung membutuhkan 72 unit. Dikasih Jakarta 56 unit. Kurang berapa? 16. 16. Taruh sini kan? 16. 8. Tadi saya jawab yang itu salah. Apa? 16 kan? 16 kan? Ya. Dah. Udah kasih kan? Sekarang coba cari lagi mana biaya yang terkecil. 15. 15. 15 kan?
14 ya? Oke, 14. Mana 16 ya? 15 ya? 9. Mana? 9 kan? 9. Oh, studi tim mana nih? Berarti letaknya antara mana? Tangerang dengan? Bandung. Kayak gitu kan? Tangerang punya berapa unit? Berapa kapasitas Tangerang? 77 unit kan? 77. Sedangkan Bandung? Berapa, tinggal 16. Kan? Berarti bandingkan 16 dengan 77 mana lebih kecil? 16. Berarti sini berapa? 16. Berarti Bandung sudah dipenuhi kan semua kan? Iya. Yeah. Berarti tinggal kasih sini ah? Nol. Kan? Karena sudah dipenuhi kan oleh tanda? Iya. Yeah. Nol kan? Kan ada lagi kan? Iya. Bandung atau Tangerang sudah ngasih Bandung 16. Siap berapa nih sini nih? Siap berapa nih? 61. Itu kan, Nasa? 61. Paham kan? 61. Paham. 69. Namsa? 61. Kemudian, cari lagi. Mana biaya yang terkecil? Gitu. 16. Ada dua kan? 16 ini dengan 16. 16. Bekasi dan Bandung, apa nih nggak susah? Milih mana? Silakan, mau milih mana dulu? Yang di nomor sini atau nomor di atas? Atas. Bekasi ini ya, atas. Oke, okay. Berarti letaknya Bekasi Sukabumi. 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 Okay. Bekasi punya apa itu berapa? 82 yo? 82. 82 unit. Sedangkan Sukabumi membutuhkan 41 yo? Unit. 41. Nah, bandingkan antara permintaan dan kapasitasnya 41 dan 82 kan? Iya. 41. Mana lebih kecil? 41. Masuk ke mana? Di sini kan? Ke Bekasi itu. Sini kan? 41. Iya. Berarti kan maksudnya udah terpenuhi kalian? Kan udah terpenuhi. Berarti tinggal berapa sisanya nih? Nol. Nol. Berarti sini juga ah? Nol. Nol. Kan? Nol. Di atas juga ah? Nol. Nol. Bagus kan? Bekasi ngasih Bandung ngasih Sukabumi 41. Tinggal berapa sih? 41. 41. Nah, gitu kan? 41 kan? Iya, Pak. 41. Selesai kan? Tinggal lagi cari biaya yang terkecil mana lagi? Yang di bawah tadi tuh, Pak. 24. 16. 16 kan? Iya. 16. Berarti Tangerang dengan Cirebon. 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 Tangerang punya 61. 61. Sedangkan Cirebon membutuhkan 102. 102. Nah, berarti mana lebih kecil? Bandingkan 61 mana lebih kecil? 61. Berarti sih masuk berapa sini artinya? Berarti 61. 61 kan? Nah, jadi Tangerang tuh memberi semuanya 61 ke Cirebon. Cirebon. Berarti berapa? 41 minus 41 kan? 0 ya Pak. Kan 0 kan? Iya. Kan? Habis kan? Habis. Habis. Ah. Ya, Cirebon membutuhkan 102, ya kan? Heeh. Yeah. Berapa nih? Berapa? Berapa lagi nih? 102 jadinya 41. Minus 41, Pak. Nah, berarti 41 sih kan? 41. 41. Ya mau enggak mau sih lah. Mana? Yang kosong ada kosong. Ke Cirebon. Bekasi Cirebon. Berapa? 41. Berarti sini A? Nol. Habis. Sini A? Habis. Nol. Ada, kalikan. Mana? Pertama adalah 256. Kali 4. Kali 4. Ditambah. Tambah. 41 kali 24. Kali 24. Ditambah 41 kali 16 ditambah 61 kali 16 dikali 16 ditambah 16 kali 9. Berapa? 2984. Mana lebih besar, lebih kecil dengan tadi MBC biayanya? Lebih kecil ini, Pak. MBC. Lebih kecil ini kan? MBC besar kan? Ini belum optimal. Belum optimal nih. Masih tabel awal namanya kan? Masih tabel awal. Nah, nanti kita lihat itu tabel akhir ada nanti. Kita kan pakai farm. Nah, farming. Baru nih kan farm. Sekarang farm. Metode farm.
Ya. Metode PAM. Nah, ini pastikan. Masih baru semua kan ini kan? Ini agak rumit nih PAM nih. PAM. Langkah pertama PAM gini. Langkah pertama PAM. Kita sini tulis sini ya, ada kata P1. Penalti 1 ya. Ada kata penalti. Penalti 1 baik di kapasitas salah ke sini. Di sini. Di sini ya P1. Kemudian sini juga P1. Nah, ya. P1 ya, P1. Penalti. P itu penalti ya? Iya, Pak. Oke. Langkah pertama, ya, lihat ini namanya baris. Paham enggak? Ini baris ya, ya kan? Baris ya, ya kan? Ini baris. Kalau ini kok kolom. Kolom. Ini kok kolom. Kolom. Ini kok kolom. Kolom. Paham ya? Paham kan? Iya, Pak. Paham, Pak. Mana baris, mana kok? Kolom. Oke. Sekarang kita ke baris dulu, baris ya. Pilihlah dua beta kecil masing-masing baris. Paham? Paham. Pilihlah dua biaya terkecil masing-masing baris. Paham kan? Ya. Oke, baris pertama Jakarta, ya kan? Iya. Mana? Empat. Mana dua biaya terkecil? 4 dan 7. 7 kurang 4 berapa? 3. 3. Tulis sini 3. Ah, gitu, oh. Pak. Nah, 3, oh. Ya kan? Paham enggak? Ya kan? Paham. Terus 3. Terus Bekasi, mana dua beta kecil? 15, Pak. Jadi 1. 1. Nah, paham kan? 1. Tuh, kan? Iya. Nah, 1, kan? Berarti Tangerang. 16 sama 9, Pak. Berarti 9. Ini 7. Paham kan? 7 kan? Paham, Pak. Nanti kan baru ada kan sekarang kolom. Kolom ya? Kolom. Sama. Cari juga dua biaya terkecil. Kolom yang gini kan? 16 dan 8, berarti 8. 8. Oke, kalau sini? 5. 5, Pak. 9 kurang 4. Sini? 16 kurang 8. 9. Oke, kan? Ini ya. Bapak besarkan dulu angkanya. Oke ya. Nah, ini. Udah gitu kan? Dapat kan? Ya, Pak. Dapat. Kita bandingkan ya. Antara baris dan kolom. Lihat ada 3, 1, 7 kan? Sini 8, 5, 9. Pilihlah selisih yang terbesar mana? Mana selisih yang terbesar? Pilihlah selisih terbesar. 9. 9. 9 kan? 9 kan? Ya. Dapat 9, berarti kita pilih lagi yang terkecil mana? 16. 16. Berarti ya, makanya banyak langkahnya nih PAM nih kan? 16. Nih, berarti Bekasi dengan Sukabumi. Sukabumi. 7, Pak. 7 kan? Salah. 7 kan? Heeh. 7. Berarti Jakarta dengan Sukabumi? Sukabumi. Sukabumi. Nah, bandingkan Jakarta berarti bandingkan Jakarta 56, ya kan? Sukabumi berapa? 4 sah? 41. Mana lebih kecil? 41. 41. Tulis ini 41. Kan itu. Ya kan? 41. Berarti sini ha? Habis kosong. Nol kan? Nol kan? Nol. Sini tinggal berapa sih? Tinggal berapa sini ini? Satu, lima belas. Nah, 15. Oke. Ini berarti 0 kan? 0. Iya, Pak. Kan gitu, 0 kan? Oke. Sekarang P2 lagi. Kita lagi P2. P2. Juga sama lagi P2. P2. Oke, sama nih mas ini. Cari biaya terkecil. 47. Mana? 743 kan masih kan? Iya. 43 kan?
Masih tiga kan? Siti? Iya, Pak. Oke. Okay. Sini. Masih berapa? Satu. Sini? Satu. Tujuh. Tujuh ya? Tujuh. Oke. Okay. Sini berapa? Masih? Lah? Delapan. 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 Sini? Lima. Lima. Sini kosong kan? Dari kan? Ada hasil kosong kan? Hari habis kan? Habis kan? Tidak. Ah ya, sama caranya Ki. Pilih selisih yang terbesar. Mana terbesar selisihnya dari semua nih? 7. Hah? Ini ada 8. 8. Oh iya ya, 8 Pak. 8 kan? 8 berarti kolom ini kan? Kolom ini kan? Nah, kolom ini. Ini kita hasil ya nih. Ini berarti kita udah, ini udah habis nih. Ini kita hasil ya. Oke. Yang nomor 8. Berarti ini pilihlah yang terkecil mana berarti kecil? 8. 8 kan? 8. Ya. Berarti antara Jakarta dengan Cirebon. Cirebon. Bandingkan 15 dengan 102. Mana lebih kecil? 15 kan? 15. Ya. Berarti sih karena udah dikasih kepada Cirebon 15 A. Habis kosong nol. Nol kan? Nol. Tidak nol kan? Nol. Ini nol kan? Ya. Nah, berarti ini kita hasil habis. Nah, kan gitu. Habis. Nah, lagi kan? Tinggal berapa nih? Tinggal berapa nih? Ini. Tinggal tunggu loh, Pak. Dua. Ayo, Pak Matika. 102 kurang 15. Nah. 87. Ya. Nah, itu kan? Sangat benar belajar makul Bapak nih. Masa 97. Semangat Pak, walaupun panas ya ini. Semangat semua nanya bot Pak. Yalah, kan? Semangat saking semangat nanya bot. Nih, kali P3 kan? P3 kan? Nah, masih P3 sampai selesai. Jadi kalau ini berarti nol kan? Tidak ada gini kan? Udah habis semua kan? Nol kan? Nol. Ya. Karena udah penuh semua kan? Habis ya Pak. Ini berapa nih? Masih nih? Satu kan? Satu. Oh iya iya satu Pak, satu. Sini? Tujuh. Nah. Ini mas, berapa sih ini? 8. 26, 24, 16, berapa? 8 ya? Ini kan? Iya. Yeah. Sini kan? 24, 16. 8, Pak. 8. Sini. 15 kurang 9. 6, 6, 6. 6. 6. Udah kan? Sini tetap 0 kan? Iya. Yeah. Tetap 0 begitu. Nah, gitu. Nanti kita terbesar. Oke. Okay. Punya terbesar mana sih? Terbesar? 8. 8. 8, kan? 8 Pak. 8. Dan 8, kemudian pilih yang terkecil di kolom ini. 16 lah, 8 kan udah terpenuhi. Iya, 16. 16 lah. 16 kan? Iya, 16. Berarti Tangerang Cirebon. Tangerang Cirebon masih butuh 87 unit kan? Jangan Tangerang, 7 unit kan? 7 unit. 7 unit kan? 77 kan? 77. Suara ayam siapa nih? Oh, salah nih. Ada kesalahan teknis 15, nih. 15, Pak. 9. 1000.
Baru bangun tidur ayamnya. Kucekan tas. Ada saat tenis, kesan tenis. Yang mana, Pak? 16. Merdu ayamnya. Ntar dulu, ada salah tenis nih. Kesalahan teknis. Ini agak rumit memang pabrik kok pakai ini. Pantujo. Kocekan tas. Ini kelebihan nih, kelebihan soalnya. Kelebihan, ada salah nih. Ada salah, tanduk. Tanduk ya, ada salah. Kelebihan. Oh, ini salah nih. Ini maka salah nih kan. Ini yang bekas ini kan bukan satu nih. Ini kan udah habis nih kan? Oh. 24 kurang 15 berapa? 24 kurang 15. Nah, berarti 9. Maka salah. Ini kan udah habis ini kan? Udah habis ya, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi yang besar mana? 9 kan? 9 kan? Pilih yang, mana yang terkecil? 15. Coba ini. 15 kan? Ya, Pak. 72 dengan 82 kan? Iya. Berarti sini 10 kan? Lo enggak? 10. 82. Iya kan? Kurang. 72. Kurang 7. 72. 82 dikurangi 72. Enggak, ini 72 kan? 72 kan? Iya, iya. 72. Berarti sini kan? Ini 10? 10. 10. Sini 72. Ini 0 kan? 0. Iya, 0. Gitu kan? 0. Coba pada sini nah kan ada ini. Tiba kan? 0. Nah, 0 kan? Oke, 0. Berarti sini tinggal 10 kan? Oke, berarti habis kan? Ini habis ya? 0. 0 habis. Kita arsir ini 0 habis. Habis. Gitu kan? Tinggal ini ya nih. Ini kan ini kecil mana nih? 9. Mana 9? Kita kurangkan lagi sini berapa? 16, 9, 5, 6, 7. Sini kan 10. 87 kan? Kenapa pula 10, Pak? Tunggu. Wah, ada salah nih. Tunggu, salah nih. Nggak bisa nih, salah. Salah banyak nih. Salah banyak. Dari awal kayaknya tuh, Pak. Dari awal nih. 15 nih salah nih. 15 salah. Bentar ya. Coba kita lagi ya. Kita ulang lagi lah ya. Tak apa, Pak. Salah nih. Hapus. Salah. Ulang di awal lagi. Salah. Hapus dulu. Kok ini nih? Nah ini nih. Gimana? Oke, dari sini satu salah nih. Besarkan suaranya. Oh.
nih. Udah. Kami rumit emang. Gak usah pakai farm lah Pak, ribet. Oh, iya, dah dulu, sabar dulu. Tunggu ketemu ya Pak Enda, jelaskannya. Oke ya. Nama kita coba kita lagi ya, kita ulang lagi. Oke, Pak. Pelan kita. 3 nih kan? 3. Di mana berapa ini Sa? 1 kan? Sini. 15. 7. Oh iya. 7 kan? 7. Kok 7, Pak? Kan 16 kurang 9 kan? 16 kurang 9 ya, Pak. Sorry, salah. Sekarang sini. Berarti 16 kurang 8 kan? 16 kurang 8, 8. 8. Terus ini? 9 kurang 4, 5 kan? 5, 5. 5. 5. Kemudian sini? 9. 9, 16, 7, 9 kan? 9. 9. Oke, sini. Jadi kan? Dah. Bandingkan paling besar 9 kan? 9 paling besar. 9. Udah 9 besar kita kasih yang paling kecil 7 ya enggak? Heeh. 7. Bukannya 4 Pak yang paling kecil. 4. Mana? Enggak lah. Enggak lah kan ini kan 9 kan nih kan. Kolomnya suka bumi. 9. Nah, kolom suka bumi. Itu skor namanya oh. Kan. Kan ya. 4, 6, 7, 7, ya, ya. Kan? Kita ya, bandingkan 4, 1 ya, dengan 5, 6. Mm-hmm. Berapa? 4, 1, 4, 1 kan? 4, 1. Ya. Kalau terkecil, berapa sini? Ya. Gal? 15. 15. Oke. Okay. Nah, kan gitu kan? 15. Sini habis kan? Ya, nol. Nol ya? Nol. Nol. Oke. Okay. P2 nya? P2 nya berarti 3. 3 kan? Iya Pak. Tuh gak 3? 7 kurang 3 ya? 3. Ini? Okay. Kalau ketegakan sudah depan lebih kita mau. Ini? 1. 1. Ini? 5 ya? Iya. Ya? Enggak, 7 lah. 7 ya? 7, Pak. 7, Pak, 7. 7, Pak. Oke. 16 kurang 9. Sini tetap 8 ya? 8. 8. 8. 8. Kita bisa salah gitu nanti ya. Aneh nih. 6. Hah? 6 tuh, Pak. 6. Di sini kosong kan? Pilih mana? 8 kan? Heeh. 8. Nah, betul tadi itu bahas sini lain enggak? Heeh. Nah. Juga, Pak. Hah? Bingung. Tak klop, tak klop. Tahu enggak? 15 nih kan? Iya, Pak. 15. Oke. Okay. Habis kan nih kan? Habis nol. Habis nol. Berarti sih juga nol nanti kan? Nol. Sini tinggal berapa nih? Dua, 15. Itu tadi tuh 8887 ya? 87 kan? 8787 ya Pak? 87. Kan 47 kan? Oke. Okay. Yeah. Nah, sekarang kita ke sini 0 kan? Ke sini kan 0. Habis. Ini habis. Jadi sini sekarang berapa nih? Ini? 0. Ini kan udah habis nih kan? Iya. Yeah. Sudah selesai kan? Selesai, Pak. Selesai nih.
Satu. Satu. Kita lu bagaimana? Satu. Terus ini? 2, 4, 7. Hmm? Masih 7 ya? 7 pak. 7 masih pak. Karena di sini? Di mana pak? Di sini berarti tinggal? 8. 8 di sini? Masih sama pak. 15 per 9, 6 ya masih sama pak. 6 sama. 6. Berarti masih ini 8, masih 8 ini enggak? Masih. 8 kan? Iya, Pak. Nah, ini enggak kok ini jumlah sabar nih. Sabar jumlah 5682 nih. Coba, sabar enggak? Kok bisa lebih gitu? 56 tambah 82 138, Pak. Tambah 77? Betul enggak? Tambah 77 215. Betul, Pak. 215, Pak. Betul pak, 215. Betul. Iya pak? Betul, 215. Nah, 6 tambah 82 tambah 77, 215. Sini 10 sini ini lagi nih. Sini 10. Sini 10. Oke, nanti kalau pam kita udah minggu kita pam ya. Ini ada san tenis nih. Ada san tenis nih Pak ini. Iya, Pak, bingung. Enggak bisa nih. Maka sampai di sekolah ya, sampai di sekolah ya kita. Ini pam kita tunda. Sekolah dulu ya. Ah, ini enggak perlu lagi. Ini bisa sih, cuma ada san tenis sih, san tenis. Bisa? Iya, Pak. Coba nonton video kedua aku bisa nanti. Enggak, pasti bisa. Karena ada kesalahan di sini, penalti salah. Nah, ya. Nah, kita tunda dulu ya, nih ya. Tunda lagi. Oke, Pak. Kedua ya. Nah, kita tunda. Ya, berarti hujannya nanti nggak sampai pam ya, sampai pam ya. Sampai pam hujan, sampai pam. Oke, ini nggak usah pakai pam lah, Pak. Hah? Nggak usah pakai pam. Iya, Pak. Susah, Pak. Jangan sampai pam. Susah sekali. Yes. Ini kalau aspek karena kalau pamnya masuk di sana, masuk di kelas. Karena banyak langkahnya. Iya, Pak. Tunggu pertemuan ya, Pak. Iya, kamu pertemuan ya, Pak. Sudah selesai, dah. Oh iya. Yang baru. Selesai. Kan ke semester 3 kan ketemu Bapak lagi. Tapi bukan dengan mata kuliah yang lain. Bapak ngulang satu jam, famnya satu kali, satu pertemuan. Iya. Ayo persulit cepat. Tak apa lah, Pak. Yang penting kan Bapak ketemu kita lagi. Bentar ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Kita pikir dulu sini. Tidak ada berobek ini makannya di lembung Bentar dulu nih. Bentar.
Bentar ya, bentar. Bentar, baca dulu nih. Bapak cari dulu, bentar dulu, cari dulu. Iya, Pak. Pembahasan. Yang
Nah, ini hasilnya. Catat dulu ya, catat kita catat aja 2 minggu kita catatkan 2 minggu lagi ini hasilnya. Catat dulu ya. Catat dulu nih. Foto ya. Nah, catat dulu. Bawahnya enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Iya, untuk P2-nya P3. Aduh. Nah, tuh. Kalian lihat catat dulu hasil ini, hasilnya ini. Nanti udah minggu kita terangkan lagi di awal. Langkah-langkahnya kan. Nah, salah pengurangan di penalti ini salah. Nah. Kan 25 sama 7 kan 0. Sudah kan sama kan? Ini 82. Kan gitu 10 kan? Habis kan 0 kan? Ini habis 0. Nah. Ini nol, ini berarti sini nol kan, dah habis dah semua deh, nol, ini nol, habis lah dah semua nol, nanti ini asetnya nol. Nanti kalau sulit ini pakai sampai diskos aja lah, pakai farm. Tapi ini hasilnya benar nih. Oke lah ya, cukup sekian ya. Ya Pak. Ya Pak. Sampai jumpa lagi kita minggu depan ya. Lagi ya. Oke, sampai jumpa ya, Pak. Lagi. Ya Pak. Oke, selamat istirahat. Selamat oke tinggal. Pak, siap Pak. Ya, Pak. Makasih Bapak. Silakan meninggalkan malam. Oke, dah. Assalamualaikum. Nanti bisa ke rumah, kerja sih ke rumah lagi Bapak bisa ke rumah. Kalau tidak jelas, ke rumah main. Oke Pak, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya Pak, dah.